Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Jumat di 8 Mei, saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung bersama di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6, di mana nanti saya akan mengambil satu ayat yakni ayat 2. Maka mari kita menyiapkan diri memohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya kita dibantu dan ditolongnya untuk bermenung dalam permenungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama mampu Kau bantu, supaya merenungkan sabda yang berguna bagi keselamatan hidup kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6, di mana saya mengambil dan mengutip dari ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita sebagai orang beriman ketika Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaannya adalah, di manakah rumah Allah Bapa itu? Jawabannya cukup simpel, yakni di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Sebab Yesus selalu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dua murid Yohanes Pembaptis pernah bertanya, di manakah engkau tinggal? Mereka akhirnya mengikuti Yesus dan mereka tahu tempat di mana Yesus tinggal. Cukup di mana ketika mereka menatap sang guru, yakni Yesus sendiri, saat ia membasuh kaki dan memberi sepotong roti. Tempat tinggalnya adalah kasih Allah sendiri. Bapa tidak pernah melepaskan anak, dan demikian pula anak selalu bersatu dengan Bapa. Jadi di dalam diri Yesus ada tempat bagi semua, satu-satu bagi masing-masing saudara yang ia kasihi. Maka siapapun yang menerima Yesus dan mengasihi sesama seperti Yesus, ia diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah dan tinggal di dalam rumahnya. Maka mari kita mohon rahmat, supaya kita dimampukan hari demi hari untuk semakin mengenal Yesus, dan kita dimampukan tinggal di dalam kasihnya, di mana di sanalah kita berjumpa dengan Bapa. Semoga segala upaya kita, aktivitas hidup kita hari ini diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.